Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Sahabat keluarga muslim Pemirsa Salam TV Bagaimana kabar anda pada malam yang berbahagia ini Ya kami doakan mudah-mudahan Tetap dalam keadaan sihat selalu Amin Ya Rabbal Alamin Malam yang berbahagia ini senang sekali saya dari selian kembali dapat menemani Anda dalam program Keluarga Muslim Inspirasi Keluarga Bahagia. Dan sekarang ini saya tidak sendiri sudah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Al Ustadz Abu Umar yang akan berbagi ilmu pengetahuan kepada kita dan wawasannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya pada malam ini, Ustaz? Alhamdulillah. Ya, keluarga sehat juga, Ustaz? Alhamdulillah. Iya, ya, terima kasih banyak, Ustaz, sudah hadir bersama kita di sini. Ya, berbagi ilmu pengetahuan dan wawasannya kepada sahabat keluarga muslim. Ya, sahabat keluarga muslim yang ada di rumah pada malam ini, tema kita yaitu Durhaka Setelah Menikah. Nah, di episode kali ini mudah-mudahan tema kita ini sangat bermanfaat sekali untuk kita dan khususnya kepada sahabat keluarga muslim yang ada di rumah di episode kali ini dengan tema kita durhaka setelah menikah. Iya, baiklah sahabat keluarga muslim, sebelum kita akan ngobrol dan berbincang dengan al-Ustadz Abu Umair mengenai durhaka setelah menikah. Nah, Anda bisa bergabung bersama kita di sini. Silakan hubungi di 061 280 atau 282 dan Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081262767564. Iya. Yeah. ya Baiklah, Ustaz. Malam ini, dengan tema "Kita Durhaka Setelah Menikah", nah, berdasarkan pandangan Islam sendiri, bagaimana sih yang dikatakan tentang anak durhaka itu, Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, e, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini untuk kembali menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu yang kita dapat, yang kita tuntut ini menjadi bermanfaat bagi kita dan berkah untuk kehidupan kita. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, istri-istrinya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat, bahwa yang dimaksud dengan durhaka di dalam Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan banyak ayat dan banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang penjelasan durhaka ini, karena Islam melarang segala kedurhakaan. Baik durhaka kepada Allah yang disebut dengan ingkar atau kafir. Sama durhaka kepada Allah ini dengan durhaka kepada Rasul. Karena dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 Allah katakan di ayat ini. Wa rabbak wa rabbuka illa Allah katakan dan Rabb-Mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, selain Allah, dan hendaklah kamu berbakti kepada ibu bapa. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menyembah Allah, yaitu beribadah kepada Allah, mengikuti perintah Rasul ini, namanya yang disebut dengan ibadah, dan Allah sejajarkan dengan berbuat baik kepada kedua. Orang tua. orang tua. Jadi pertama yang harus ditanamkan. Dijauhkan kedurhakaan kepada Allah. Baru di bawahnya adalah durhaka Cepada kepada orang tua. Jadi Allah melarang sangat keras. Sehingga Allah katakan dalam ayat yang panjang ini. Bahwa di ujungnya Allah katakan. Ima yablughanna indakal kibaro ahaduhuma. Jika keduanya ibu bapakmu, uh, dalam pemeliharaanmu, kamu jumpai ibu bapakmu dalam pemeliharaanmu ketika tua, janganlah kamu katakan "Ah, uh", apa yang lebih pendek dari ini. Perkataannya tidak boleh mengatakan seperti itu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala katakan agar kita jangan mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan orang tua. Ini durhaka kepada orang tua. Yang juga para ulama telah menerangkan dalam kitab-kitabnya bahwa durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa yang besar. Dosa dan kesalahan yang besar. Sehingga Imam Az-Zahabi menerangkan dalam kitabnya Al-Kabair termasuk dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi Islam sangat melarang memperhatikan agar anak ini bagaimana caranya berbuat baik kepada orang tua itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjaganya Agar anak itu tahu apa kesalahannya kepada orang tua... Hmm. ...anak itu harus tahu Al-Quran. Yang kedua harus tahu hadis-hadis Nabi Alaihi SAW. Ini dia. Oke. Okay. Iya, kemudian tadi Ustaz mengatakan... E, ...mengatakan ah saja ini tidak boleh. Iya. Nah, ini termasuk e, merupakan kedurhakaan juga kan seperti itu Ustaz. Hmm. Nah, kemudian... Kalau memang anak itu, misalnya, diperintahkan mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak mengatakan "ah", namun dia diam saja, tapi tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Apakah ini termasuk juga uh, kedurhakaan? Bagaimana, ustaz? Iya, jadi "ah" ini hmm. adalah kalimat yang pendek. Yang intinya durhaka kepada orang tua itu menjengkelkan, tidak menyenangkan hati orang tuanya. Okay. Bisa dengan ucapan, mm. bisa juga dengan perbuatan. Oh, betul. Betul. Dengan ucapan dia katakan kata-kata yang menyakitkan orang tua. Mm. Dengan perbuatan juga perbuatan itu menyakitkan orang tua. Sebagaimana yang tadi dikatakan, mm. dia diperintah dia diam aja, dipanggil mm. dia, dia ada di situ, diam aja. Itu menjengkelkan orang tua. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Nabi mengatakan seperti itu kepada mm -hmm. para sahabatnya sehingga Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim. Mm -hmm. Nabi mengatakan, "Tahukah kamu dosa besar mm -hmm. ala unabbiukum bi, bi kabair?" Tahukah kamu dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar? Nabi mengatakan diantaranya antaranya Uku walidain mm -hmm. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini dia termasuk menjengkelkan, tidak menyenangkan, tidak membahagiakan hati orang tua. Oh, Karena membahagiakan itu bukan harus diberikan harta benda kepada orang tua, hmm. mobil, penampilan yang enak-enak, akan tapi sikap, kata-kata, tutur kata, juga ini tidak kalah pentingnya untuk membahagiakan orang tua. Oke, ya, jadi banyak sekali, Saya bukan hanya dari perkataan saja, Ustaz dan, ya. dan perbuatan juga sesuatu perbuatan yang menjengkelkan di hati orang tua. Ini sudah bisa dikatakan durhaka, ini ya. sangat e, banyak sekali tentunya, Ustaz. Ya, ya. nah, bagaimana kalau misalnya Ustadz, e, perbuatan anak ini, tapi dia tidak tahu kalau orang tuanya merasa tidak... Senang atau sedih dengan perbuatannya itu, dan menurut dia, itu adalah hal biasa saja. Kalau seperti ini, gimana, ustaz? Makanya, ini orang tua hmm. harus ajarkan bagaimana adab-adab Islam kepada anak tersebut. Hmm. Kalau orang tua tidak ajarkan adab-adab Islam, yeah. dikenalkan kepada Al-Quran, hmm. dikenalkan kepada hadis Nabi, yeah. anak ini nggak akan tahu bagaimana beradab dengan orang tuanya. Tidak tahu bersikap dengan orang tuanya, hmm. tidak tahu bagaimana hmm. berbuat baik dengan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, karena setiap daerah itu ada urup-urup, daerah sendiri-sendiri. Sendiri. Bagaimana yeah. membahagiakan orang tua, Betul. ada adat istiadat sendiri, hmm. karena adat Jawa nanti enggak sama dengan adat yang orang Batak, yeah. untuk membahagiakan orang tua. Hmm. Jadi, kalau diterapkan dengan Islam, yeah. bagaimana beradab? Ini klop. cocok, Islam itu cocok di suku apapun cocok hmm. di daerah manapun cocok ya. ke, cocok kepada siapapun ya, betul. Nah, ini ya. jadi maka kita disuruh beradab dengan hmm. adab Islam ini ya. kita buat bagaimana caranya memperbaiki apa beradab dengan orang tua ini karena orang-orang di luar Islam nggak tahu dia bagaimana menyenangkan hati orang tua kalau orang tuanya sudah tua renta hmm. itu akan dititipkannya ke panti jompo Nah, akan dia jauhkan dari dirinya dijauhkan dari cucunya uh, uh, uh. ditempatkan merasa terganggu dia dengan sikap orang tuanya dan malu dengan penampilan gaya orang tuanya Arang, maka uh, uh. dititiplah di tempat panti-panti uh. jumpo ada penitipan orang tua ini nggak dijumpai dalam tengah-tengah kaum muslimin. Ya, ini bentuk-bentuk uh, kedurhakaan tentunya ya. Sari ya. Sangat mm -mm. ini sangat jelas sekali tentunya kedurhakaannya bila langsung tidak mau mengurus orang tuanya, Ustaz ya. Ustad, ya. Mm -mm. Apalagi banyak kita jumpai sekarang ini ada orang tua yang memang sengaja diterhantarkan di ya. pinggir jalan. Okay. Bahwa okay. saking pentingnya ini Rasulullah pernah mengatakan didatangi seorang laki-laki, ini diterangkan dalam kitabnya okay. Imam Bukhari. <coughs> bahwa Diterangkan oleh Rasulullah, seorang laki-laki datang minta izin kepada Rasulullah untuk berangkat jihad. Hmm. Maka Rasulullah SAW menanya orang laki-laki yang datang ingin jihad bersama Rasul. Hmm. Karena jihad itu perbuatan yang paling iya. mulia di dalam Islam, Betul. tidak ada yang lebih mulia. Dia mati masuk hmm. surga, tidak, mati iya. syahid, maka laki-laki ini minta ikut jihad sama Rasulullah mm. maka Rasulullah katakan Apakah ada kedua orang tuamu mm. maka laki-laki ini mengatakan ada ya Rasulullah maka Rasul katakan berjihadlah kamu terhadap orang tuamu